Guys, please stop. Don't skip, don't scroll. Jangan jangan dulu pindah channel ini. Please tonton video ini, guys. Di mana dikatakan pengusaha Rusia ramai-ramai mau ikut Indonesia untuk membangunkan IKN Nusantara, yaitu ibu kota baru di Indonesia, guys. Wow. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, guys. Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang pun memberi sokongan kepada channel ini, aku mengucapkan ribuan terima kasih, guys. Kalian semua memang awesome, mantap, terbaik, guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Magazine. Tapi sebelum itu, aku mengucapkan ribuan terima kasih kepada channel Endo Magazine sebab selalu memberi apa ini konten-konten ataupun berita-berita yang sangat-sangat tepat, bernas dan jitu, guys. Tapi apa-apapun, kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan pengusaha Rusia beramai-ramai untuk ikut untuk membangunkan IKN Nusantara. Kita sedia maklum bahawa Indonesia telah memindahkan ibu kota daripada ibu kota Jakarta pada sebelum ini, telah memindahkan ke IKN Nusantara. Dan kalau kita tengok banyak sekali negara-negara di luar sana yang ingin memberi sumbangan tenaga mereka kepada Indonesia dalam untuk membangunkan ibu kota terbaru di Indonesia, guys. Dan pada kali ini dikatakan Rusia lagi, pengusaha Rusia ikut serta dalam membangunkan IKN. Wow, amazing, guys. Apa-apapun, jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa, di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit respon kita mengenai video ini. Apa-apapun, jom kita semak. Wow, pening, guys. Pengusaha Rusia ramai-ramai mau ikut bangun IKN Nusantara Indonesia. Pengusaha Rusia tertarik berinvestasi di IKN. Wow. PT PAL Indonesia kembangkan kapal selam tanpa awak. Wow, ini lagi berita yang sangat-sangat nice, guys. PT PAL Indonesia. Hey, hey, hey. Hola Indomax, Indo Magazines. Oke, dua berita yang mantap, mantap, Jos. Kali ini yang pertama datang lagi dari Rusia, Indonesia. Di mana kini kabarnya Rusia pun ternyata ingin ikut membangun alias menggarap ibu kota baru Nusantara Indonesia, bos. Nah, kira-kira proyek apakah yang mau mereka bangun dan siapakah yang menyatakan hal itu, setelah ini kita bahas, bosku. Kemudian berita mantap kedua datang dari PT PAL Indonesia. Galangan kapal nasional, sang pembuat kapal-kapal perang dan kapal selam Indonesia, bos. PT PAL Indonesia pun kini ternyata sedang mengembangkan kapal selam autonomous alias kapal selam tanpa awak untuk menjangkau wilayah perairan dalam. Nah, lantas kapal selam seperti apakah yang dimaksud? Untuk wilayah manakah kapal selam itu dibangun? Bagaimana cara PT PAL mengembangkannya? Dan apakah ada negara-negara lain yang sudah memilikinya? Penasaran beritanya? Cus, kita tengok. Tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu per satu, bosku. Oke, berita pertama datang dari Rusia yang mau ikut membangun ibu kota baru Nusantara Indonesia. Dikutip dari banyak sumber berita, banyak sumber, guys. Para pengusaha Rusia pun ternyata tertarik untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan ibu kota Nusantara Indonesia. Para pengusaha Rusia tersebut melihat bahwa IKN Nusantara merupakan investasi yang sangat menarik. CEO Rusia ASEAN Business Council, yaitu Mr. Daniar Akasif pun mengatakan bahwa para pengusaha Rusia saat ini sudah membicarakan mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur sebagai proyek yang sangat besar. Bahkan mereka saat ini pun sedang mencari titik masuk untuk berinvestasi di proyek ibu kota baru Indonesia tersebut, bos. Daniar pun menyampaikan bahwa para pengusaha Rusia saat ini terus mengikuti perkembangan rencana pemindahan ibu kota baru di Indonesia. Dan ia pun mengerti bahwa pemindahan ibu kota ini tidak bisa hanya mengandalkan pembiayaan dari pemerintah, sehingga diperlukan adanya investasi dari pihak luar
termasuklah para pengusaha luar negeri, bos. Ini sangat menarik. Rusia memiliki perusahaan di bidang infrastruktur, jembatan, sistem komunikasi, dan sistem kereta api. Dan kini perusahaan-perusahaan Rusia pun sedang melihat apa yang dapat menjadi titik masuk, ungkap Daniar. Nah, sepertinya pembangunan ibu kota baru kita ini pun tidak hanya akan digarap oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta dari dalam negeri saja, bos. Tetapi pihak-pihak asing pun juga akan ikut menggarap. Salah satunya adalah perusahaan-perusahaan dari negara Raski Rusia ini. Jika sudah begini, harapannya ya semoga pembangunan IKN Nusantara bisa cepat selesai dan lancar dibangun, sehingga pemerataan penduduk dan ekonomi yang menjadi tujuan utama pun akan cepat tercapai, bos. Pusat pertumbuhan pun tak lagi di Pulau Jawa, tapi akan menyebar dari tengah, yaitu dari Kalimantan Timur ke setiap pelosok penjuru Nusantara. Mantap, bos. Guys, kalau kita tengok sebenarnya Indonesia dengan Rusia sudah lama menjalinkan kerjasama. Semua tahu berkaitan dengan kerjasama di antara Rusia dengan Indonesia. Dan kalau kita tengok pindahnya ibu kota Indonesia daripada Jakarta ke IKN pun semua satu dunia sudah tahu. Dan banyak sekali negara-negara di luar daripada Indonesia telah membuat satu investasi bersama dengan Indonesia. Ataupun menjalinkan kerjasama bersama dengan Indonesia dalam membangunkan ibu kota terbaru di Indonesia. Dan kalau kita tengok di mana Presiden Indonesia, Presiden Jokowi begitu optimis dalam membangunkan ibu kota Indonesia. Dan kalau kita tengok banyak sekali perusahaan-perusahaan swasta di dalam Indonesia sendiri dalam membangunkan ibu kota Indonesia sekarang. Dan kalau kita tengok sekarang ini begitu giat sekali perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia dalam membangunkan ibu kota terbaru di Indonesia. Tetapi kalau kita tengok di mana di sebalik jalinan kerjasama di antara Indonesia dengan Rusia, di mana Rusia ini pun telah menjalinkan kerjasama dengan Indonesia, di mana Indonesia iaitu Presiden Jokowi telah membuat jalinan kerjasama bersama dengan Rusia. Dan kalau kita tengok Rusia telah menghantarkan perusahaan-perusahaan daripada Rusia sendiri untuk menjalinkan kerjasama bersama dengan perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia dalam membangunkan ibu kota terbaru di IKN Nusantara. Jadi guys, di sini kita dapat nampak bahawa banyak sekali agensi perusahaan-perusahaan daripada Indonesia dan juga daripada Rusia dan beberapa raski-raski Rusia sendiri telah menghantarkan perusahaan mereka dalam membangunkan IKN. Dan kalau kita tengok apa yang sangat menarik minat aku dalam dalam isu bangun IKN Nusantara ini, di mana apabila Indonesia membangunkan ibu kota terbaru di IKN Nusantara, banyak sekali investasi dan banyak sekali negara-negara di luar daripada Indonesia yang ingin membantu Indonesia untuk membangunkan ibu kota terbaru di Indonesia. Ini dapat nampak bahawa Indonesia merupakan salah sebuah negara di dunia ini yang suka membantu. Dan di sebalik Indonesia membangunkan sahaja ibu kota, banyak negara-negara di luar daripada Indonesia yang menawarkan untuk memberi khidmat mereka dalam membantu Indonesia dalam membangunkan infrastruktur di ibu kota terbaru IKN Nusantara. Mantap guys. Jadi ini tidak mustahil bahawa negara Indonesia ataupun ibu kota terbaru Indonesia pada suatu hari nanti akan menjadi ibu kota di dunia ini, akan menjadi tumpuan para manusia di dunia ini untuk berkunjung ke Indonesia untuk menonton ataupun untuk melihat sendiri keindahan ibu kota terbaru Indonesia yang bertempat di IKN Nusantara. Mantap. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys, to click button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata, daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.